Oke, saya mulai saja ya. Jadi saya mulai saja. Oke, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi hari ini kalau sebelumnya itu dari dukung dari dukung pondasi tiang tunggal jadi satu tiang nah hari ini itu adalah daya dukung kelompok tiang jadi kalau dia dikonstruksi si, apa besar ya Uh, kondu, apa konstruksi dalam skala besar tuh misal contohnya jembatan ya jembatan itu kan kalau misalnya ada jembatan dan ini pangkal jembatan abutmennya kemudian di tengah itu ada pilar kan nah pilar-pilar ini dia ditopang oleh apa kelompok tiang. Ya, dia ditopang oleh kelompok tiang. Jadi dia apa pilar-pilar itu tiangnya itu tiang kelompok. Jadi lebih dari satu tiang. Nah, tiang apa dasar rumus untuk daya dukungnya tetap sama dengan satu tiang, tapi ada perbedaan karena ada jadi tiang apa namanya tiang yang banyak ini, ya, tiang yang banyak ini atau tiang kelompok ini dia disatukan oleh satu satu konstruksi, satu konstruksi apa uh, tapak ya. Nah yang sering disebut dengan nama pile cap. Ya, pile cap. Jadi apa? pondasi tiang kelompok atau kelompok tiang itu biasanya digunakan pada konstruksi-konstruksi dalam skala besar. Nah ini ini final capnya atau apa bahasa lainnya adalah pun Ya. Jadi ini tapak ini ya dia menyatukan atau apa tiang-tiang kelompok itu ya untuk menahan beban konstruksi atas bebannya ini sebesar p. Nah contohnya seperti ini yang sebelah kanan ya apa kalau tampak kalau memotong apa potongan potongan dari pondasi tiang kelompok itu yang sebelah kiri ya kalau tanpa atasnya seperti ini, ya misalnya ini apa? Ini kebetulan jumlah tiangnya ada 16. bisa saja tiang itu cuma apa? Cuma empat atau cuma dua? Bisa cuma dua, ya tergantung dari konstruksinya, konstruksi yang mau dia apa? Dia uh, topang, ya? Atau misalnya ganjil 5 dan seterusnya Nah, ini daya dukung, daya dukung kelompok tiang itu ditentukan oleh jarak antar tiang. Ya, jarak antar tiang ini dan jenis tanah. Ya. Nah, tiang yang jenis tiang yang biasa apa digunakan itu adalah tiang pancang ya sama tiang bor. Ya, kalau pancang kemarin dia tiangnya sudah jadi atau case, kemudian dia dipancang. Sedangkan tiang bor, ya tanahnya dibor duluan, dibor terlebih dahulu, kemudian apa, dimasukkan tulangannya, kemudian baru dia dicor Ini apa, tiang kelompok. Nah ini apa, sama. Jen, tergantung dari jenis tanahnya itu apa perencanaannya juga berbeda. Ini tiang merupakan tiang tahanan ujung atau end bearing biasa ini pancang, ya biasanya tiang pancang. Ini daya dukung kelompok tiangnya, ya daya dukung kelompok tiangnya itu sama dengan daya dukung satu tiang dikali jumlah tiang berapa banyak tiangnya. Nah, QU satu tiang, QU 1 tiang ya QU yang kemarin. Ya apa? QP plus US. Ya. QP kemarin apa QU sama dengan apa QP kecil dikali AP plus FS dikali AS. Nah, ini tetap digunakan. Tetap digunakan cuma dia di kali berapa banyak tiang yang dibutuhkan. Ya. Kemudian jarak antar tiangnya, S-nya itu syaratnya itu antara 2,5 sampai 8 kali ukuran terkecil penampang tiat, apa penampang tiang. Berarti 2,5D sampai 8D ya, maksimal 8D. Jarak antar tiangnya ya. 25 setengah D sampai 8 D. Misalnya kalau diameternya 30 cm, ya, maka minimum ya paling kecil atau itu jaraknya dua setengah kali 30. Dua setengah kali 30 berarti berapa? 75 kan? Berarti jaraknya itu S-nya 75 cm. Minimal ya maksimumnya ya 8 kali 30 240 cm berarti dua apa jadi 75 cm sampai dengan 2,4 meter ini kalau misalnya diameternya 30 cm jadi jarak antar tiang jarak antar tiang yang ini tadi ya jarak antar tiangnya itu dari as ke as ya dari as ke as maksudnya dari tengah tiang ini ke tengah tiang. Nah, itu jarak antar tiang. Nah, ini dua setengah sampai delapan kali. Nah, jarak optimum, ya, jarak optimum, jarak optimum, ya apa idealnya itu tiga kali diameter tiang, berarti tiga D. Berarti kalau 30 cm, berarti dia apa 90 cm. Faktor keamanan yang biasa digunakan itu dua. Ya dua. Tapi apabila jarak tiangnya tiga dia apa tiga kali diameter, maka dapat digunakan faktor keamanan yang lebih kecil. Faktor keamanan lebih kecil dari dua, berarti ya kan? Nah, apa umumnya digunakan dua, tapi kalau dia tiga kali diameter, kalau ini berarti fk-nya itu kurang dari dua. Nah, ini tiang pancang. Kalau tiang bor, ya. Oh, kalau tiang bor, ya, daya dukung kelompok tiangnya itu GRF dikali Q1 tiang, Q1 tiang itu tetap yang ini. Ya. Dikali jumlah tiang, ya, GRF itu adalah group reduction factor atau faktor pengurang akibat adanya kelompok tiang. Nah, ini rumus GRF-nya. Kalau dia tiang bor, ya. Ini 2 n 2 kali n minus 1 plus 2 m minus 1 dikali s. S tadi jarak tiang. Dibagi d. D itu diameternya. Plus p, ya. Dikali l panjang tiang. Dibagi 4. N dan M itu jumlah tiang maksudnya gimana ya seperti ini misal ini ya saya gambarkan seperti ini ini ada nah m dan m m itu boleh jumlah tiang apa vertikal ya atau jumlah tiang horizontal n-nya jumlah tiang horizontal. Jadi kalau M itu jumlah tiang vertikal, jumlah tiang vertikal itu maksudnya ini. Berapa bari, apa dalam satu kolom itu ada berapa tiang? Berarti M-nya sama dengan 2. Dia ngelihat ininya saja. Berarti kalau N, N sama dengan 4. Itu. Jadi M-nya 2, N-nya 4. Kalau M-nya di yang apa yang tegak atau di sini N sama dengan 2 atau M sama dengan 4. Ini jadi nggak tidak ada aturan yang apa yang mengikat bahwa apa terserah m dan n itu di mana, tapi harus apa jumlahnya itu harus sesuai dengan apa peletakannya di mana. Ini jadi tinggal dimasukkan saja. Kalau M-nya dua, ya berarti masukkan dua n-nya 4 masukkan 4. Kalau misalnya dia apa bentuk apa susunan tiang kelompoknya seperti ini. Tapi kalau misalnya susunan tiang kelompoknya seperti ini berarti apa? n-nya sama dengan 2, m-nya sama dengan 2. Kalau misalnya tiangnya seperti ini. Nah, Berarti apa n sama dengan 1, m sama dengan 2? Jadi, ini apa namanya? Untuk GRF-nya, kalau dia tiang bor, ya. Tiang bor itu berarti, ada dukung kelompok tiangnya, GRF dikali Q1 tiang, dikali jumlah tiang Q1 tiang itu ya Q satu tiang itu tetap yang pakai ini QP plus QS atau QP kecil kali AP plus FS dikali AS. FS ini terserah mau pakai alfa metode alfa atau beta atau lambda yang sebelumnya. Jadi materi apa sebelumnya itu tetap dipakai. Nah, NC-nya, NC, NC action itu sama dengan 10, ini kan NC ada NC action. NC biasa itu 5,14. Nah, tinggal dimasukkan saja L-nya panjang tiang, D-nya diameter. S-nya ini jarak antar tiang. Itu kalau untuk tiang bor. Jadi apa kalau untuk tiang pancang, daya dukung kelompok tiangnya langsung apa daya dukung satu tiang itu dikali jumlah tiang. Nah, untuk tanah ini untuk tanah lempung, kalau ini tadi kan tanah pasir, ya kan? Kalau untuk tanah lempung ya. Ada dua. Pertama, menganggap kelompok tiang berlaku sebagai satu kesatuan atau analisa tiang bersatu. Dianalisa seperti fondasi dangkal. Nah, ini jika L panjang tiang itu kurang dari atau sama dengan D D ini kedalaman tanah keras. Ya. Dan sampai dengan apa? dua setengah D ya. Nah, maka B itu B itu yang mana? B itu yang ini. Kalau misalnya ini ada apa? Ya. ini ya b nya yang mana b nya bisa yang ini boleh ya ini b kemudian ini l berarti kalau yang ini b berarti di sini n nya berarti berapa n nya sama dengan tiga kalau l nya yang apa yang tegak berarti m nya sama dengan dua kan pasangannya itu l pasangannya m b pasangannya n ya ini jadi untuk menghitung berapa lebar tapak yang dibutuhkan, itu dari ini, rumus yang ini. B sama dengan N minus 1 dikali S, jarak antar yang plus D. Sedangkan L itu sama dengan M minus 1 dikali S, plus D. Nah, ini ada Q aksen, Q dikali GRF. Ya. Jadi Q sama dengan CNC. Nah, Q-nya CNC. Kalau Q, apa kemarin tuh CNC, ya kan? Gamma z, n kan? Ini kan tanah, ini tanah, berat tanah. Jadi dia untuk, apa menggunakan suku apa suku persamaan pertama, suku pertama dengan persamaan dedukung kan? Kalau dari dukung ini kan fondasi dangkal kemarin kan ku sama dengan cnc plus knk plus setengah b gamma n gamma ya kan. ini tapaknya kalau dangkal yang ini berat tanah ya ini apa kohesi nah jadi karena dia apa cuma ingin kohesinya saja ya untuk tiang kelompok kan tiang kelompok ini tidak apa dia tidak uh, tapaknya malah di atas bukan di bawah jadi tapaknya tidak mendukung beban tanah jadi kan bentuknya kalau dari tiang kelompok ini tapaknya di atas ini apa tiangnya di bawah ya kan yang malah apa menopang tapaknya. Sehingga apa kalau di pondasi dangkal ini ini tapaknya di bawah. Di sini ada tanah. Kan di atas ini ada tanah. Ini tanah otomatis tapak ini dia selain mendukung beban dari atas, dia juga mendukung tanah. Makanya dia ada ini tanahnya dia dukung tapaknya untuk apa? yang paling bawah. Ya. Sedangkan pondasi tiang itu tidak. Dia tidak mendukung tanah. Ya. Dia tidak mendukung tanah dan tapaknya pun tidak ada di bawah, tapi di di atas. Sehingga yang digunakan hanya CNC saja. Nih. Nah, KU aksennya ya untuk yang pada tanah lempung, KU dikali GRF GRF-nya itu beda dengan yang tadi. Yang tadi, GRF untuk pasir. Nah, GRF yang untuk lempung ini. Satu ya, min sudut gesek, gitu kan. N minus satu kali M tetap yang N sama M itu tadi jumlah. Apa jumlah tiang? Ya, M minus satu dikali N dibagi 90 kali apa m kali n nah sudut ininya dapatnya dari sini ya nah dengan yang ini yang pertama tadi kan jadi yang pertama itu dianggap dianalisa seperti pondasi dangkal yang dianalisa seperti pondasi dangkal itu ya ini menggunakan CNC ini kenapa menggunakan CNC ya karena pertama pondasi tiang tidak punya tapak di bawahnya yang kedua Fondasi tiang tidak menahan beban tanah. Nah, itu. Ya. Jadi, daya dukungnya ini. Pertama, ini analisa yang pertama. Jadi ada dua analisa. Ya. Kalau pasir tadi kan langsung daya dukung kelompok tiang. Kalau di tiang lempung, ya, dia yang pertama mencari TU aksennya. Ya. Nah. Yang kedua atau bisa dengan yang kedua dengan menganggap setiap tiang itu menahan beban penuh. Jadi setiap apa tiang itu menahan beban penuh. Jadi bebannya ditahan sama-sama oleh apa seluruh tiang. Nah, ini dia Qu kelompok itu ya. Kelompok tiang itu GRF dikali Qu satu tiang dikali jumlah tiang. Qu satu tiang tadi ya. Sama ini tadi Qp plus Qs. Ya. Atau dia pakai ini. Apa? Qu yang empiris. Ya kan? QC dikali AP dibagi 3 plus JHL dikali keliling tiang dibagi 5. Boleh pakai ini, boleh juga pakai ini. Ya. Nah, ininya GRF-nya ini. Ini kalau untuk tiang di tanah lempung, ya tiang di tanah lempung ini ya bisa apa analisa pertama atau kombinasinya. Kenapa kombinasi, Bu? Kan ini ini kelompok tiangnya. Cuma nyari ini ya, tapi kan tetap kita mau cari B dan L-nya kan? B-nya berapa nanti L-nya berapa? Nah, B dan L-nya bisa menggunakan ini. Ya. Nah, kemudian untuk ini ya. Kalau misalnya dalam suatu konstruksi yang sangat besar malah misal kalau di Palembang ini sebelumnya itu ada LRT kan. Atau eh, apa? Jembatan musim 4, kemudian jembatan musim 6 ya. Kemudian ada sebelumnya itu ada duplikasi musim 2. Nah, itu tiangnya kan sangat banyak ya. Tiangnya sangat banyak. Nah, dalam suatu proyek ya. Jika proyeknya kurang dari 100 tiang maka harus dilakukan percobaan pembebanan untuk menyatakan aman atau tidak, kan? Nah, prosedur pencobaan pembebanan ini ASTM D 114381 silakan dicari ASTM ya American Standard Testing apa metode Nah, ini ada dua metode. Pertama, pembebanan cepat atau quick method untuk jenis tanah lempung kaku dan lanau. Karena untuk menghindari pengaruh konsolidasi. Konsolidasi berarti apa? Penurunan. Yang kedua, pembebanan berulang atau cyclic method. Ya. Nah, ini dulu ya. Untuk apa? Tiang banyak ini, jadi apa seperti sebelumnya. Ntar. Dalam suatu perencanaan aslinya, ya itu kan yang mau kita cari itu dalam suatu perencanaan asli apa pondasi itu yang apa yang direncanakan itu yang dicari ya atau yang dirancang itu adalah apa diameternya berapa diameter pondasi kemudian lebar pan, atau lebar dan panjang ya berarti b dan l pile cap-nya atau purnya atau tapak atasnya. Nah, ini yang ini. Sedangkan panjang pondasi ya panjang tiang ya, panjang tiang ya, panjang tiang atau kedalaman tiang nah, kedalaman tiang ini ini ditentukan Ditentukan berdasarkan, ya. Tadi bisa kedalaman apa tanah keras, ya? Kan yang ini tadi berdasarkan kedalaman tanah keras, ya? Nah, ini kedalaman tanah keras, ini. Berarti dari mana? Nilai sondir. Kan kalau nilai sondir itu, grafik sondirnya itu terakhir berhenti di kedalaman berapa? Itulah kedalaman tanah keras. Nah, terus bagaimana mencarinya? Ya. Kan kalau diketahuinya itu kan apa yang diketahui itu adalah beban, beban konstruksi. Beban konstruksi apa kan yang akan ditopang. Sama kayak sebelumnya. Jadi apa kalau ini kalau dicontoh-contoh itu diameternya sudah diketahui. Malah diminta dari dukungnya. Nah, kalau apa kalau contoh kayak misalnya Pondasi satu tiang sebelumnya itu kan diameter sudah diketahui bebannya. Sekian, ya kan? Diminta beban izinnya, ya, atau daya dukung izin? Daya dukung izin itu maksudnya apa? E, maksimal beban yang harus ditahan satu tiang, ya. Nah, apa namanya? Sedangkan kalau yang perencanaan seperti ini ya konstruksi atasnya berapa berat berat konstruksi atasnya berapa yang harus ditopang oleh apa pondasi nah nanti kan kalau tadi ini nah Q kelompok itu GRF dikali Q satu tiang jumlah tiang ya kan jumlah tiangnya berapa kalau misalnya jadi jumlah tiangnya kita juga yang menentukan kita maunya jumlah tiangnya berapa. Kalau cuma 6, makanya nanti ada dia trial error. Coba-coba, kalau 6 aman tidak. Kalau 6, diameternya berapa. Oh, kalau adalah diameternya masih terlalu besar ya untuk tiang kelompok, ya kan? Berarti dia apa namanya apa namanya jumlah tiangnya itu di apa dicoba dengan jumlah yang lain jadi ini kan tadi Qu kelompok ya kan itu sama dengan grf dikali ku satu tiang ya kan dikali jumlah tiang nah jumlah tiang ini kita tentukan mau berapa mau empat ya. biasanya dia genap ya genap itu maksudnya gini kalau apa bisa dua dua ya atau bisa juga ganjil tergantung atau kayak gini, ya atau dia seperti ini ya kan ya, kalau ini kan ganjil nah. sekarang apa kalau sudah menentukan jumlah tiangnya berarti m dengan n-nya kita tentukan berapa kalau so, misalnya n dan m apa jumlah tiangnya kita tentukan 9. Ya. N-nya kita tentukan 9. Berarti m-nya kita tentukan m3 n-nya 3. Cuma kita mau cari jarak antar tiangnya berapa? Jarak ke tepi apa eh, tapaknya berapa? Berarti b-nya berapa, l-nya berapa? Nah, ini yang mau dicari kalau dalam perencanaan jadi gimana caranya? Ya, jadi ngitungnya dari belakang. yang ngitung dari belakang. Tetap dimasukkan kalau kemarin itu apa eh uh, apa KU berarti KU kelompok ya dibagi FS sama dengan ya kan? Beban dibagi A. Ya. A itu berarti apa? A keseluruhan, a keseluruhan tiang. Nah, ini yang mau dicari kan ini, berarti Q kelompoknya apa beban dikali fs dibagi a. Nah, ini beban fs-nya tadi berapa fs-nya? Bisa dua, ya kan? Nah, ini KU kelompok yang ini. Jadi beban ini beban dikali FS dibagi A itu sama dengan GRF dikali apa namanya? KU satu tiang. Masukkan mau yang mana? Mau yang ini boleh. Ya kan? Nah, masukkan yang pakai rumus ini boleh ya apa dalam kurung QP k plus QS dikali jumlah tiangnya tadi jumlah tiangnya berapa saya 9. nah ini ujung ujungnya nanti apa d sama s carinya d sama s itu ya itu untuk tiang kelompok jadi nyarinya sama saja dengan sebelumnya cuma ini dia apa yang dibagi fs itu adalah ku kelompok kalau sebelumnya itu kan ku satu tiang nah ini ya nah karena dia tiangnya banyak ya berarti ada apa kemudian bebannya besar otomatis dia ada penurunan ya penurunan tiang itu dapat dihitung berdasarkan tiga komponen Ya. pertama pemendekan tiang pemendekan tiang ini bukan tiangnya pendek atau karena patah bukan maksudnya tiangnya pemendekan tiang itu tiang itu turun, turun terus turun ke dalam ke dalam tanah ya yang kedua penurunan akibat gaya tahanan ujung tiang yang ketiga penurunan akibat gaya gesek tiang dengan tanah ya

nanti kalau habis apa lanjut ke link kedua ya ibu balas ini dulu dari pak dekan Okay, saya lanjutkan ya. Ini yang pertama penuh, jadi penurunan, jadi penurunan tiang totalnya itu yang ketiga-tiganya ini dijumlah ya. Penurunan tiang total S1 plus S2 plus S3. S1 ini dari sini. Dapatnya ini berdasarkan rumus ini. QP. Nah, QP itu tetap kemarin. Oke, kali AP. Ya. QS-nya tetap FS dikali AS. Ya. Nah, ada alfa variabel distribusi gesekan tiang itu 0,5 sampai 0,67. Maksudnya nilai yang digunakan itu mulai dari 0,5 sampai 0,67. Jadi minimal 0,5 itu boleh digunakan atau maksimal 0,67. Atau bisa nilai di antara 0,5 dan 0,67. Kemudian EP, ini EP ya, modulus kekakuan tiang. Nah, modulus kekakuan tiang ini, ini bisa dilihat di buku fondasi. Silakan buka saja berapa EP-nya modulus kekakuan tiang. Kemudian yang S2 penurunan akibat gaya tahanan ujung itu QP dikali D dibagi AP dikali ES. Ya, ini pokoknya rumusnya inilah. Nah, ES itu modulus kekakuan tiang. Itu carilah di buku apa? Buka buku rekayasa pendasi. Mu S, ya, itu angka poison tanah sama ini ketetapan. IP faktor pengaruh untuk tiang bulat dan persegi itu 0,88. Jadi IP-nya dipakai 0,88. Nah, S3 itu ada penurunan akibat gaya gesek tiang dengan tanah. Inilah nah, rumusnya. QS-nya itu tetap pakai yang QS FS dikali AS. Ya, AS itu selimut tiang. Nah. D diameter, ya kan. e sama angka poison tanah. Nah, cuma bedanya di sini IS itu ini rumusnya. Ya. Nah, kalau dapat apa untuk totalnya S 1 S 2 plus S 3 dicari. Nah. Tapi ada juga nih untuk apa dia dibedakan untuk tanah pasir ada namanya penurunan elastis. SE ini rumusnya ya, SE 0,92 dikali QK bagi AK, akar BK dikali I dibagi N cor. Ya. Ini dapatnya. Sedangkan untuk tanah lempung ini. QC ini dari apa sama kayak ada dukung fondasi tiang QC itu dari nilai tahanan konus ya di grafik sondir. Nah, atau dengan rumus fisik ya. SE penurunan apa S-nya penurunan tiang kelompok ya. Jadi kalau ini berarti S sama dengan SE SA dibagi akar BK per D. Itu apa? Bentar lagi habis ya. Nah, ini basic. Nah, ada lagi penurunan akibat konsolidasi, jadi ini rumusnya sama dengan konsolidasi, ya. tapi dia tekanan awalnya itu ini apa namanya dari beban ya, beban konstruksi. Beban konstruksinya berapa? Nah, itu. Bentar. Nah, ini ya.